Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahani binti Muhammad Yusof, Naib Ketua Pergerakan Puteri Amal Malaysia yang juga pengerusi Belia Nur Kasih Kuala Muda. Semalam kita bertolak bersama rombongan daripada Sungai Petani Kedah sebanyak sebiji bas bersama-sama dengan Perkasa Kedah yang turut memberi semangat kepada kami di atas satu tanggungjawab. Agama adalah paling utama dan bagi saya pada hari ini Islam, agama Islam adalah satu tunjang iaitu agama rasmi negara Malaysia, di mana pada hari ini kalimah Allah adalah hak mutlak orang Islam, dan atas rasa tanggungjawab, kesedaran dan keinsafan kami hadir pada pagi ini kerana ingin menyatakan bahawa adalah menjadi satu kewajipan untuk orang Islam mempertahankan agama Islam di negara yang agama rasminya agama Islam. Saya menyeru kepada semua umat Islam di Malaysia, kalau tak dapat datang ke sini pada pagi ini, pada hari ini pun, sama-sama kita mendoakan. Kerana apa? Kita berpegang kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Adalah wajib orang Islam mempertahankan kalimah Allah untuk orang Islam.